Hei kawan, memasang grid pada bodi gitar adalah menentukan sebuah ukuran jarak atau yang disebut dengan scale length. Menentukan letak grid harus tepat posisi jaraknya. Posisinya bukan di sini ataupun di sini. Tetapi pada titik garis sedenya ini sampai ke titik garis nut adalah berdasarkan scale length. Dan di video yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu scale length. Scale length adalah ukuran jarak dari nut sampai ke saddle bridge. Pada perencanaan awal telah saya tentukan jarak scale gitarnya 65 cm. Cara menentukannya di garis fret ke-12 ini sampai ke garis nut jaraknya harus sama dengan jarak antara fret ke-12 ini sampai ke garis saddle bridge. Perumusan angkanya adalah jarak scale length, yaitu 65 cm dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama antara garis nut sampai garis fret ke-12 jaraknya 32,5 cm. Dan bagian kedua antara garis fret ke-12 sampai ke garis saddle bridge jaraknya 32,5 cm. Kita akan pasang tunjernya dulu untuk menarik dua buah senar kawan-kawan. Pasangkan kedua buah senar ini pada sisi terluar dari penambang fretboard, yaitu pada senar 1 dan senar nomor 6 saja kawan-kawan. Tarikan dari senar yang terpasang nantinya adalah sebagai garis bantu. Garis bantu ini untuk memastikan apakah jarak scale length-nya sudah tepat. Untuk memastikan juga apakah bentangan senarnya sudah benar-benar sejajar dan presisi.